Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dalam channel saya, Ketumnya Mami. Dan pada kali ini, terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel aku. Tanpa kalian, channel aku tidak bisa berkembang apa-apa ya. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan untuk yang belum subscribe, mohon dukungannya ya, untuk subscribe, like, dan komen yang membangun, agar channel saya lebih maju dan lebih baik lagi ya. Dan pada kali ini aku akan mereview tentang tanaman aglonema aku, yaitu aglonema butterfly, yang kebetulan ini aglonema butterfly di tempat aku ini mengalami perubahan warna pada daunnya, pada permukaan daunnya ya. Ini seperti ini yang dua di atasnya itu warna butterfly-nya sudah berubah ya, bermutasi. Yang ini di bawahnya ini aslinya, ini seperti kayak ini, kayak gini ya. Ini mengalami perubahan pada permukaan salah satu aglonema butterfly yang aku miliki. Ini seperti kayak gini. Ini aku tanamnya biasa aja, pakai medianya termasuk media yang padat. Ini tidak terlalu poros. Seperti kayak gini. Untuk penyiraman, aku melihat medianya kalau masih basah tidak aku siram, dan kalau sudah kering karena media aku media padat, ini hanya aku siram sedikit, kadang aku spray aja. Ini enggak tahu nih, karena mungkin karena iklim di tempat aku yang selalu ekstrim mungkin ya, mungkin jadi bisa mengalami perubahan pada permukaan daun aglonema. Dan ini aglonema kupu-kupu atau aglonema butterfly. Ini seperti kayak gini corak daun yang baru itu berwarna merah ya. Seperti kayak gini. Ini kalau saya liatin itu kayaknya hampir sama dengan aglonema yang aku miliki, Bikro ya. Ada yang bermutasi juga warnanya, dan ya merah seperti kayak gini. Cuman kalau ini daun butterfly-nya ini agak memanjang ya, dengan lebar yang kecil. Tapi kalau aglonema aku yang Bikro itu merahnya hampir sama seperti ini, cuman itu daunnya besar-besar ya. Kalau aglonema Bikro seperti ini hampir sama, ini mutasinya kalau saya amatin itu merahnya hampir sama. Ini seperti kayak gini. Apakah bunda-bunda atau teman-teman semua juga mutasinya sama apa enggak ya, itu mungkin beda-beda ya, tergantung dari cuaca di rumah masing-masing.
yakni di tempatku seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.